Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aakibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Uswah Trenggalek TV live streaming dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini dalam rangka pembacaan kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh salah seorang ulama asal Indonesia yaitu Fadilatul Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Dalam kitab ini, beliau mengajarkan kita bagaimana seorang penuntut ilmu dari mulai awal dia belajar sampai dia nanti berhak untuk mengajarkan ilmu atau mendakwahkan ilmunya, diajarkan adab-adabnya. Baik, langsung saja kita akan mulai membaca kitab ini. Kita baca Allahumma filli wa lima syaikhi wa li asatizati wa li walidayya waghfir lil jami'il hadirin. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الخامس في آداب العالم في حقه نفسه وفيه 20 أدبا. Bab yang kelima ini Syekh mulai mengajarkan atau menjelaskan tentang adab yang harus ditunaikan oleh seorang alim untuk dirinya sendiri, yang harus dimiliki oleh dirinya sendiri. Dan di sini kata beliau ada 20 adab yang harus dipelajari oleh seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai, seorang tuan guru, atau seorang buya, dan yang lainnya. Ini kita akan belajar, kata beliau. Apa yang pertama? Al-awwal ayyudima muraqabatallahi ta'ala fi sirri wal ilaniyah wal alaniyah. Yang pertama yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan banyak orang. Terang-terangan. Ini termasuk salah satu hal yang paling harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu ketika dia sudah bisa untuk mengamalkan ilmunya, seorang penuntut ilmu ketika dia sudah harus menyedekahkan ilmunya dengan mengajarkan ilmunya tersebut, maka harus merasa muraqabatullah. Betapa banyak orang-orang tergelincir karena muraqabatullahnya ini kurang, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tingkatan yang ihsan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya oleh Jibril, mal ihsan, lalu beliau menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kata beliau menjawab pertanyaan Jibril yang bertanya tentang apa itu ihsan, beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah SWT seolah-olah engkau melihatnya. Jikalau engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihatmu. Ini adalah ihsan, tingkatan iman paling tinggi. Yang mulai dari iman, Islam, lalu iman, nanti ihsan. Ini
sangat berat, yang adalah tingkatan dari orang-orang yang khusus wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mencoba, kita harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan sikap muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Wasani, kata Syekh al-Mu'allif, ayulazam khawfahu ta'ala fi jami' harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Yang kedua yaitu terus-menerus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua gerak-geriknya, dalam setiap diamnya, dalam setiap perkataannya, dalam setiap perbuatannya. Jadi seorang alim harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Fa innahu aminun ala mastawda'a fihi min al-ulum wal hikmah wal khasyah. Karena dia adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dititipkannya berupa ilmu-ilmu, hikmah-hikmah, dan rasa takut. Wa taraka dzalika min al-khiyana, dan meninggalkan rasa takut ini atau apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termasuk khianat. Wa qad qala ta'ala la takhunu Allah wal rasul wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, janganlah kalian mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasulnya, dan janganlah kalian berkhianat terhadap amanah-amanah yang kalian pegang. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Wasalis wa yulazama ayulazima as-sakinah. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah senantiasa tenang. Senantiasa tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Warrabi'u, poin yang keempat, ayyulazim al-wara', selalu atau senantiasa bersikap wara'. Kenapa ayol ikhwah? Dalam dua adab ini, yaitu antara sakinah dan wara', ini sangat penting untuk kita lihat atau kita miliki sebagai seorang guru, sebagai seorang alim. Kenapa? Karena ini akan membuat haibah semakin tinggi. Kepercayaan seorang murid kepada gurunya ketika gurunya itu bisa benar-benar tenang. Karena tenang itu ada ta'alluqnya, keterkaitan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mampu untuk tenang karena dia sudah tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak takut. Begitu juga dia tidak terlalu senang ketika dipuji-puji manusia. Kalau dia diancam, dia tidak takut. Dicela, dia tidak takut. Dia tenang. Dan dia wara' terhadap pemberian setiap orang. Setiap manusia, dia wara'. Ketika ditawari dunia, dia wara'. Dia lebih mementingkan akhiratnya. Ini adalah sikap yang luar biasa dan dimiliki oleh orang-orang alim. Kita lanjutkan. Wal khamisu ayulazim at-tawadhu. Poin yang kelima yang harus dimiliki oleh seorang alim adalah senantiasa tawadhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadhu'a rafa'a Allah. Barang siapa yang tawadhu', dia akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
نعم والسادس أن يلازم الخشوع لله. Poin yang keenam yang harus dimiliki oleh seorang alim adalah selalu merasa senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tawadhu, sikap yang harus dimiliki oleh seorang alim adalah khusyuk. Tawadhu ini dia selalu rendah, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW tadi sebagaimana yang kita sampaikan hadisnya, beliau bersabda, "Man tawadhu'a rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawadhu, Allah SWT akan angkat kedudukannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala la yuhibbul mutakabbirin. Allah SWT tidak senang dengan orang-orang yang sombong. Al-mustakbirin, Allah SWT tidak senang dengan orang-orang yang sombong. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang merendah di hadapan dirinya. Karena dia tahu dirinya sebagai hamba, semakin dia paham ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan, dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tingkatannya orang-orang alim, para ulama, para wali yang mereka itu memiliki ilmu yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga khusyuk adalah salah satu sifat yang ditunjukkan oleh seorang alim dan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu ketika ibadah mereka benar-benar khusyuk, seolah mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma kutiba ma kataba Malik radhiyallahu anhu ila Rashid, idza alimta ilman fal yura alayka atharu wa wiqaruhu wa sakinatu wa hilmu. Ini sebagaimana yang pernah dituliskan oleh Al-Imam Malik radhiyallahu anhu kepada seorang raja namanya Ar-Rashid. Apa katanya? Apa kata Imam Malik rahimahullah ta'ala? Kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala kepada Rashid Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid, kalau engkau telah mengetahui suatu ilmu, idza 'alimta 'ilman fal yura 'alayka athar, maka perlihatkan pengaruhnya kepada dirimu. Wawiqar, ketenangannya, sakinah, kebijakannya, tidak tergesa-gesaan, ilmu dan kelemah lembutan dari ilmu tersebut yang telah kau miliki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ulama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah penerusnya para nabi. Ini adalah surat yang disampaikan oleh
Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Darul Hijrah. Beliau menyampaikan langsung kepada pemerintah atau presiden kalau zaman kita sekarang mungkin. Raja di zaman itu. Beliau menyampaikan, kalau engkau memiliki ilmu, maka perlihatkan pengaruh dari ilmu tersebut. Seperti tenang, tidak tergesa-gesa, lembah lembut dari pengaruh ilmu tersebut. Perlihatkan. Karena ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para ulama adalah pewaris para nabi. Bagaimana para nabi itu tenangnya, lemah lembutnya, tidak ketergesaannya. Itu harus dicontoh juga, diwariskan juga oleh para ulama. Lalu kata Syekh Al-Mu'allif, وقال عمر رضي الله عنه تعلموا العلم وتعلموا معه السكينة والسكينة والوقار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه berkata, belajarlah ilmu dan belajarlah sakinah, ketenangan, walwiqar, kehati-hatian. Belajarlah. Sembari engkau belajar ilmu, pelajarilah juga ketenangan, ketidakketergesaan, dan hati-hati. Wa qala ba'du salafi haqqun 'ala al-'alimi ay yatawadda'a lillahi ta'ala fi sirrihi wa 'alaniyatihi. Sebagian salaf mengatakan hak seorang alim yang harus ditunaikan, atau hak kewajiban seorang alim yang harus ditunaikan adalah dia tawadu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia sendiri maupun ketika dia banyak berada di banyak orang. وتحترز من نفسه, dan dia harus menjaga dirinya, ويكف عما أشكل عليه, dan dia harus diam, dia harus bersikap tenang terhadap apa yang menimpa dirinya berupa kesusahan maupun masalah. والسابع yang ketujuh, أن يكون تأويله في جميع أموره على الله تعالى. Yang ketujuh, poin yang ketujuh, adab yang harus dimiliki oleh seorang alim adalah setiap usahanya seluruhnya, setiap usahanya dalam setiap keadaannya harus di atas perintah Allah Subhanahu. Harus selalu ikhlas karena Allah Subhanahu. والثامن أن لا يجعل علمه سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة أو تقدم على أقرانه. Masih bersambung dengan yang ketujuh ini, yaitu seorang penuntut ilmu, seorang alim maksudnya, mohon maaf, dia tawadhu dan menjaga dirinya, kemudian dia juga selalu ikhlas kepada Allah SWT dalam setiap amalannya dan perbuatannya berupa ucapan maupun perbuatan badannya. Selalu ikhlas.
yang diinginkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan begitu, dia akan bisa juga mencapai poin yang kedelapan ini, yaitu dia tidak boleh menjadikan ilmunya sebagai tangga supaya dia bisa mendapatkan kedudukan-kedudukan dunia. Seperti jah, kedudukan, aumal, atau dia mendapatkan harta dari ilmunya. Dia menginginkan harta dengan ilmunya. Atau dia ingin sum'ah, dia ingin didengar. Atau syuhrah, dia ingin tenar. Atau dia ingin lebih dulu, dia ingin lebih maju al-Aqrani. Dia ingin dianggap lebih maju dari sahabat-sahabatnya. Sesama orang alim, sesama penuntut ilmu. Ini tidak menunjukkan ikhlas kepada Allah SWT. Karena kalau orang sudah ikhlas, maka poin yang kedelapan ini akan mudah dia dapatkan. Watasi' poin yang ke-9, kata Syekh Al-Mu'allif, Allah yu'azima abna ad-dunya, jangan sampai dia terlalu mengagung-agungkan orang-orang yang memiliki dunia, bil mashyi ilaihim, dengan cara dia yang mencari mereka, dengan cara ulama ini mencari mereka, wal qiyami lahum, dan mereka berdiri menghormati mereka, illa idha kana fi dhalika maslahatun, maslahatun, atau illa idha kana fi dhalika maslahatun tazidu ala hadhil mafsadah. Kecuali dia datang kepada orang-orang yang memiliki dunia, dan orang-orang dia menghormati orang-orang yang memiliki dunia, orang kaya, maksudnya orang-orang yang memiliki kedudukan-kedudukan tinggi, pejabat-pejabat, boleh kalau ada maslahatnya yang bisa, yang lebih, yang bisa dipertimbangkan daripada mafsadatnya. Jika dia melihat mungkin oh, di sini ada maslahat misal, maka seorang alim itu boleh dia mendatangi dan menghormati orang yang memiliki dunia dan orang-orang yang kaya raya dan orang-orang yang kedudukan jabatan. Namun tentunya ketika kita berbicara tentang maslahat, tentunya dia tidak selalu. Ketika hanya ketika ada maslahatnya, maka baru dia akan mendatangi orang-orang yang memiliki dunia. La siyama an yadhhaba bi'ilmihi ila makanin man ila makani man yata'allam, apalagi ini tidak layak bagi seorang alim dia berangkat, dia membawa ilmunya, dia mengajarkan, ingin mengajarkan ilmunya ke tempat orang yang ingin belajar. Wa in kana al muta'allimu kabir al qadri, meskipun orang yang akan belajar ini adalah orang yang kaya, orang yang memiliki jabatan tinggi, jangan. Bal yasunu ilmahu kama sanahu salafus salih. Akan tetapi yang dilakukan oleh seorang alim adalah dia menjaga ilmunya ini sebagaimana para ulama salaf saleh menjaga dirinya, menjaga ilmu tersebut untuk tidak datang kepada orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki jabatan yang ingin belajar. Dia tidak datang. Kecuali ada maslahatnya seperti yang disebutkan oleh Syekh pertama tadi. Atau ada maslahat yang lebih besar daripada maslahatnya. Wa ikhbarun fi dhalika mashhuratun ma'al khulafai wa ghairihim. Perhatikan kata Syekh al-Mu'allib, kisah-kisah mereka, kabar-kabar tentang para salafus soleh dalam menjaga ilmunya sangat masyhur ketika mereka, para ulama salafus soleh ini berhadapan dengan para khalifah dan semisal mereka. Kama ruya an Malik ibn Anas
sebagaimana diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu annahu qala, beliau berkata, dakhaltu ala Harun ar-Rashid, aku pernah masuk menemui Harun ar-Rashid. Faqala li ya Aba Abdillah, lalu Harun ar-Rashid mengatakan kepadaku, wahai Abu Abdillah, yanbaghi an takhtalifa ilaina hatta yasma' sibyanana al-muwaffaq. Ini yang langsung bercerita adalah Imam Malik. Diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau bertemu Harun ar-Rashid. Lalu ketika beliau menemui Harun ar-Rashid, apa kata Harun ar-Rashid kepada Imam Malik? Wahai Abu Abdillah, ini kunyahnya dari Imam Malik, yang bagi engkau harus selayaknya antah talifa ilaina, engkau bolak-balik keluar masuk ke tempat kami. Maksudnya engkau keluar masuk ke istana. Hatta yasma'a subyanan al-muqta, supaya anak-anak kami ini yang ada di istana ini bisa belajar muwatta dari ini, bisa menghafal muwatta, bisa mendengarkan hadis-hadis yang ada di al-muwatta, kitab yang engkau tulis. Maka perhatikan jawaban dari Imam Malik rahimahullah taala kepada Amir, kepada Imam, kepada Harun ar-Rashid. Qala qultu azzallahu al-amin, aku mengatakan semoga Allah SWT memberikan izzah kepada engkau, wahai Amir. Inna hadal ilma minkum kharaj, sungguhnya ilmu ini harus kalian yang keluar. Fa in antum a'azaztumuhu azza, kalau kalian mengagungkan ilmu ini, maka kalian akan menjadi orang mulia. Wa in zallaltumuhu zalla, kalau kalian yang menghinakan ilmu ini, maka kalian akan menjadi hina juga. Wal ilmu yu'ta wa la ya'ti, ketahuilah ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatang. Subhanallah, ini nasihat Imam Malik kepada seorang presiden, seorang raja yang di segani di zaman tersebut. Kalau engkau memuliakan ilmu, maka engkau akan menjadi mulia. Kalau engkau menghinakan ilmu, maka engkau akan menjadi hina. Dan ilmu itu didatangi, bukan didatangi. Artinya ilmu itu didatangi oleh seorang penuntut ilmu, bukan seorang guru yang datang untuk mengajarkan para penuntut ilmu. Bukan seperti itu. Tapi ingat, ingat sekali lagi, ini lihat maslahatun. Ada maslahat seperti di zaman kita ini, kata para ulama, kalau seandainya kita tidak melihat maslahat yang besar, kita mendatangi masjid-masjid untuk mengajar, maka mungkin banyak orang yang akan tetap berada dalam kejahilan. Karena memang manusia atau orang-orang zaman sekarang ini lalai dalam menuntut ilmu. Jadi mau tidak mau kita yang harus berkorban untuk datang. Orang alim harus datang. Ustaz-ustaz, kiai-kiai, para habaib, buya-buya ini akan datang ke majelis-majelis ilmu. Datang ke masjid-masjidnya orang-orang yang sudah berkumpul. Kenapa? Karena memang zaman sekarang tidak mungkin kita bisa menerapkan hal ini kecuali kepada para penuntut ilmu yang mereka memang sudah paham tentang kemuliaan ilmu ini. Banyak orang-orang yang awam daripada orang-orang penuntut ilmu. Jadi kita harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Akan tapi bagi orang yang sudah memiliki ilmu dan dia ingin merasa mulia dengan ilmu,
maka al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Dia harus cari ilmu, datang ke tempat ilmu, bukan bukan dia mendatangkan ilmu atau mendatangkan guru untuk mencari ilmu. Faqala Sunnatullah, perhatikan jawaban dari raja-raja ketika dia, rajanya juga orang berilmu, khalifah ini juga orang yang berilmu. Jadi dia mengatakan ketika dinasihati oleh ulama, dia langsung menjawab, Qala Sunnatullah, iya benar. Lalu beliau memerintahkan semua orang-orang yang berada di istana, akhriju ilal masjid hatta tasma'u ma'an nas. Kalau kalian mau belajar, keluar kalian, datangi masjid-masjid supaya kalian bisa mendengarkan hadis bersama dengan rakyat yang lain atau orang-orang yang lain. Beliau memerintahkan kepada menteri-menterinya atau orang-orang istana dan anak-anaknya tentunya. Beliau perintahkan semua, kalau kalian mau belajar, datang ke masjid-masjid. Dengarkan hadis-hadis tersebut langsung bersama orang-orang yang ada di masjid. Dengarkan Al-Muwatta dari Imam Malik. Jangan pernah mendengarkan atau mendatangkan Imam Malik khusus ke tempatmu. Nah, seolah-olah seperti itu pesan dari Khalifah. Aqala Az-Zuhri, hawanun min ilmi an tahmilahu al-alim ila baitil muta'allim. Subhanallah, kata Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, kehinaan bagi ilmu adalah ketika seorang alim membawanya ke rumah orang yang belajar. Hina ilmu ini kalau seorang alim itu datang menawarkan belajar, penuntut ilmu untuk belajar. Hina. Tentunya ini tadi dengan ada maslahat tentunya ya. Kecuali adanya maslahat maksudnya. Kalau ada maslahat, kita berbicara keluar dari maslahat. Dan kita berbicara khusus kepada orang-orang yang mengaku ahli ilmu, orang-orang yang mengaku dirinya belajar ilmu, penuntut ilmu. Kita ini sekarang sedang menghususkan menunjukkan atau kita membawakan kalamnya Imam Az-Zuhri ini, Imam Mu'allif maksudnya, Mu'allif penulis Syekh Rahimahullah di sini sedang menunjukkan perkataan Imam Zuhri kepada orang-orang yang ahli ilmu. Kita tidak berbicara lagi tentang maslahat. Kita tidak berbicara lagi tentang orang awam, tapi kita sedang berbicara tentang seorang penuntut ilmu, yaitu hawanun alal ilmi an tahmilahul alim ila baitil muallim muta'allim. Hinaan bagi ilmu ketika seorang alim membawa ilmunya ini ke rumah orang yang ingin belajar. Dan penuntut ilmu harus tahu masalah ini. Jangan sampai dia itu merendahkan ustadznya, merendahkan kiainya, merendahkan buya, merendahkan gurunya dengan cara dia mendatangkan gurunya. Padahal dia bisa datang ke rumah gurunya. Padahal dia bisa sampai, padahal dia bisa mendatangi majelis gurunya langsung. Tapi karena mungkin seorang penuntut ilmu ini merasa dia orang kaya, dia memiliki jabatan, maka dia semena-mena dia datangkan saja gurunya langsung ke rumah. Ini tidak benar seperti ini. Bagi orang-orang yang merasa dirinya adalah penuntut ilmu, tidak seperti itu. Subhanallah, Syekh di sini mengingatkan masalah itu. Fa in da'at ila dhalika daruratun aw iqtadat maslahatun rajihatun ala mafsadah ibtidaluhu fala ba'sa ma damatil hal hadith. Fa'inda'at, kalau seandainya fa'inda'ata atau fa'inda'at fa'inda'ata ila dhalik, kalau seandainya dia memang perlu
atau karena ada darurat, atau karena ada maksud, ada maslahat yang besar yang dia ingin dapatkan daripada melihat mafsadatnya, maka seorang alim membawa ilmunya ke tempat seorang penuntut ilmu itu, dia tetap diperbolehkan selama tadi ingat ada maslahat atau ada darurat. Jadi kita belajar ingat harus ada qaidnya yang tadi. Kalau tidak ada qaid, maka hukum asal kita sebagai penuntut ilmu yang harus menghinakan diri kita untuk datang ke rumah guru atau majelis guru. Jangan seolah-olah kita mampu memiliki uang untuk membiayai transportasi guru, akhirnya kita yang mendatangkan guru. Padahal kita mampu untuk datang ke majelis guru, kita mampu untuk datang ke rumah guru untuk belajar. Kecuali ada darurat atau ada maslahat yang besar. Makanya tidak mengapa, kata Imam Zuhri. Wala hadha. Oleh karena itu, tahmilu ma jaa'a an ba'di salaf fi hadha. Atau yahmilu ma jaa'a an ba'di salaf fi hadha. Sebagian salaf berdalil dengan perkataan Imam Zuhri yang terakhir ini, yaitu kalau memang ada maslahat yang memang benar-benar rajih di atas mafsadat atau ada darurat, maka tidak mengapa. Ini yang dijadikan juga hujah bagi sebagian ulama, sebagian asatiza, sebagian ustaz, sebagian kiai, sebagian buya, untuk mereka datang ke tempat-tempat orang yang ingin belajar. Ya, karena memang zaman sekarang ini orang banyak lalai dari menuntut ilmu. Wabil jumlah min ajlil ilmi ajallallah wabil jumlah man ajallal ilma. Kesimpulannya, man ajallal ilma, barang siapa yang mengagungkan ilmu, ajallahullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya, mengagungkannya. Wa man ahanahu, barang siapa yang menghinakan ilmu, ahanahullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya juga. Wa hadha ma'ahir, ini benar-benar ada pastian. Nah, kita lanjutkan. Waqala Wahab ibn Munabbih, berkata Wahab ibn Munabbih, kana al-ulama qablana, para ulama di zaman kita dulu, istagnau bi ilmihim, mereka mencukupi ilmu mereka, tercukupi dengan ilmu mereka,
عن دنيا غيرهم، dari mencari dunia yang dimiliki oleh orang lain. Rogbatan fi ilmihim, karena mereka sangat cinta dengan ilmu mereka. Fa'asbaha ahlul ilmi, sehingga mereka jadi ahlul ilmi, orang alim. نعم. Jadi Al-Imam Wahab Ibn Munabbih, beliau mengabarkan bahwasanya ulama sebelum kita, mereka mencukupkan diri mereka dengan ilmu yang mereka miliki daripada dari meminta-minta atau mencari dunia yang dimiliki oleh orang lain. Karena mereka mencintai ilmu mereka. Sehingga mereka menjadi ulama al-yawm, sementara hari ini, kata beliau, saat ini. Ini di zaman beliau, di masa-masa beliau. Bukan di masa kita sekarang. Di masa beliau saja sudah seperti ini. Apa kata beliau? Al-yabzuluna li ahli dunia. Para ulama di zaman kita sekarang ada yang membawa ilmu mereka untuk mencari dunia. Mereka menjadikan ilmu mereka untuk mencari dunia. Yabzuluni ahli dunia ilmahum. Mereka menjadikan ilmu mereka untuk ahli dunia. Raghbatan fi dunyahum. Dalam rangka dia senang dengan harta-harta, dengan dunia-dunia yang orang-orang ahli dunia miliki. Fa'asbah ahlu dunia, sehingga ulama-ulama tersebut menjadi ahli dunia. Ini tentunya Imam Wahab Ibn Munabbih ini mengatakan di zamannya sudah ada ulama-ulama su' yang mencari dunia dengan ilmu mereka. Fa'asbah ahlu dunia, mereka menjadi ahli dunia. Fa'asbah ahlu dunia, mereka menjadi ahli dunia. Qad zahidu fi ilmin, yang mereka mencukupkan diri dengan ilmu mereka. Lima ra'u min su'i mawdi'ihi indah, karena mereka melihat kedudukan mereka jelek, atau kedudukan ilmu di sisi para ahli dunia itu jelek. Ahli dunia ketika mereka melihat ilmu, mereka tidak terlalu memikirkan, mereka tidak tahu bagaimana pentingnya ilmu, mereka tidak tahu kedudukan ilmu ini. Mereka tidak tahu bagaimana harga diri dari seorang ulama yang membawa ilmu ini. Sehingga ketika mereka mendatangkan para ulama ke rumah-rumah mereka, ke tempat-tempat mereka, tentunya mereka melihat ini adalah hinaan. Ternyata ilmu dan ahli ilmu gampang untuk mereka atur-atur, gampang untuk mereka kuasai. Cukup dengan cara mereka diberikan uang, cukup dengan cara mereka diberikan dunia, kedudukan, dan lain-lain. Lalu setelah itu ulama-ulama su' yang datang kepada ahli dunia ini, mereka tidak lagi berbicara tentang ilmu. Mereka zuhud terhadap ilmu. Zuhud yang bukan pada tempatnya. Mereka tidak lagi menyampaikan ilmu yang benar. Tidak lagi menyampaikan kebenaran. Yang mereka sampaikan adalah sesuai dengan hawa nafsu mereka.
di hadapan ahli-ahli dunia, di hadapan para pemilik dunia, orang yang memiliki jabatan, dan orang-orang yang memiliki uang yang banyak, sehingga dia melihat bahwasanya karena orang-orang kaya ini dan orang-orang yang memiliki jabatan ini tidak terlalu peduli dengan ilmu, dia tidak lagi berbicara tentang ilmu, dia tidak lagi berbicara tentang kebenaran. Wallahul musta'an. Walaqad ahsana al-qadi Abu al-Hasan al-Jurjani hisu qala, tunggu telah indah apa yang dikatakan oleh Abu al-Hasan al-Qadi, Abu al-Hasan al-Jurjani al-Qadi, penulis kitab Ta'limul Muta'allim. Beliau mengatakan, walam aqdi haqqal ilmi in kunta kullama bada tam'un si siratuhu li sulama. Aku tidak bisa lagi menghukumi kebenaran apabila engkau nampakkan ketamakan yang engkau tawarkan untukku menjadi sebuah sulama tangga dan seterusnya. Kita tidak baca sampai akhir, kita langsung saja ke poin yang ke-10 wal ashir, yang ke-10 ayatakhallaq bizzuhdi fid dunya wat taqallul minha. Poin yang ke-10 yang harus dimiliki seorang alim adalah dia berakhlak dengan kezuhudan dalam masalah dunia. Dia tidak terlalu mementingkan masalah dunia. Wattaqalul minha, dan mereka yang menyedikitkan masalah dunia, tidak terlalu memperbanyak dunia. Biqadril imkan, sesuai dengan kebutuhan. Alladzi la yadhurru binafsihi, sesuai dengan sekadar mungkin, sesuai dengan kadarnya, yang tidak tidak sampai memudaratkan dirinya au bi'iyali, atau tidak sampai memudaratkan keluarganya. Alal wajhil mu'tal minal qana'ah, ya, dia sikapnya pertengahan, adil, pas, ya, dari qana'ah, tidak terlalu membeba, tidak terlalu juga pikirkan dunia sehingga dia dan keluarganya terlunta-lunta dengan sebab tidak adanya makanan atau minuman atau tempat tinggal misalkan, atau baju yang dipakai misalkan. Tidak seperti itu juga, akan tapi mu'tadil, pertengahan. Wa aqallu darajatil alim ayastaqdhira at-ta'alluq bid-dunya, dan derajatnya seorang alim yang paling rendah adalah dia istiqdar, menganggap jijik, terlalu bergantung dengan dunia. Li'annahu a'lamu bikhastiha wa fitnatiha, dan dia adalah, karena dia adalah orang yang paling tahu tentang keburukannya, dan dia yang paling tahu tentang ujian dunia ini, fitnah dunia ini. Wa sur'ati zawaliha wa kasrati ta'biha, dan dia yang paling tahu tentang cepatnya hilang dari dunia ini. Maksudnya dunia, apa, kemewahan dunia ini, kedudukan dunia ini adalah suatu yang paling cepat hilang. Dan bagaimana capeknya orang yang memiliki dunia untuk mempertahankan dunianya. Fahuwa haqqun bi adamil iltifat, maka orang alim itu adalah orang yang paling berhak, orang yang paling wajib untuk tidak terlalu banyak melihat kepada dunia, wal istighali bihumumiha, dan sibuk dengan kesedihan-kesedihan dunia, jangan, atau sibuk dengan keinginan-keinginan dunia, jangan. Wa rawa anhu sallallahu alaihi wasallam azza man qana'a wa dhalla man tama'a
diriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi azzaman qanaah, sungguh mulia orang yang qanaah, wa dhalla man tama'a. Wallahu taala alam. Ini adalah nasihat dari Syekh al-Mu'allif yang sangat perlu kita pertimbangkan, yang sangat perlu kita resapi, yang sangat perlu kita dalami dan nikmati, dan benar-benar kita memikirkannya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kesempatan yang mulia ini. Kita cukupkan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya, dan kita diberikan hati yang selalu untuk memuhasabah diri sehingga kita bisa menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.